Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Pusat diharap dapat mengagihkan segera kenderaan pacuan empat roda kepada APM Sarawak. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Dato' Wilson Ugak Kumbong, Halewal Sabah Sarawak dan tugas-tugas khas berkata ia penting memandangkan Sarawak bakal berdepan luruan monsun timur laut hujung tahun ini. Jelas Wilson, selain keanggotaan, aset adalah nadi penggerak bagi agensi ini menjayakan tugasan harian mereka. Selain daripada itu, saya ingin menyeru kepada APM, pejabat APM, supaya mengagihkan dengan secepat mungkinnya, iaitu four-wheel drive dan juga four-wheel drive ambulan. Kerana kita akan tidak lama lagi pada hujung tahun ini akan menghadapi musim-musim yang kita tidak tak tahu. Kerana buat keadaan di Sarawak ini, kalau pergi ke Baram mesti menggunakan kuil yang yang cukup atau yang baik. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan penyerahan 5 buah bot penyelamat kepada APM Negeri Sarawak pada Sabtu. APM Sarawak katanya sedang menanti 15 buah ambulans pacuan 4 roda untuk diagihkan bagi penugasan bantuan perubatan, kecemasan serta bencana di seluruh negeri itu. Ketika ini, agensi itu hanya memiliki 2 kenderaan pacuan 4 roda untuk tujuan asas keselamatan jika berlaku kecemasan.